Ini sisanya. Terima kasih banyak. Tak masalah. Selamat untuk kalian berdua. Kalian mungkin berpikir, "Hmm, kenapa cewek itu begitu senang memberiku uang?" Nah, itu biaya konsultasi untuk membantunya dapatkan gebetan. Yap, ini semua berawal sekitar sebulan yang lalu, yang karena berkat saranku, BFF-ku si Helen dapat cowoknya yang seksi Luke. Dan bagian terbaiknya adalah hanya butuh satu foto. Ya, aku tahu kalau cowok seperti Luke sangat muak pacaran dengan cewek yang sulit disenangkan dan populer. Jadi saat temanku yang imut dan baik hati ini memberi Luke sketsa yang digambarnya, lalu dengan malu-malu mengutarakan perasaan kepadanya, sesuai perkiraan, Luke jatuh hati padanya. Kalian tanya bagaimana aku bisa punya rencana sekeren itu? Nah, pada dasarnya aku punya kekuatan super untuk membaca pikiran cowok. Selain itu, aku juga tahu karakter asli tiap tipe cowok, Kenapa? Itu karena aku sudah hidup dengan tiga saudara cowok luar biasa selama 15 tahun terakhir. Dan setiap hari aku harus tahan dengan kebiasaan buruk mereka. Ah, Seperti hanya kakak tertuaku, Excel, si penyuka olahraga. Di luar, dia selalu cemerlang dan rapi. Tapi di rumah, dia tak pernah bereskan kamarnya dan pernah seminggu penuh tak mandi. Iu. Lalu ada kakakku yang nomor dua, Stephen. Anak ajaib yang tak banyak bicara. Kecuali dia ada di rumah, maka dia tidak akan berhenti membuat akan segala sesuatu di dunia ini. Aku bersumpah, aku tak pernah melihatnya diam lebih dari satu menit. Lalu yang terakhir adalah adikku yang paling kecil, Gavin. Si anak ramah. Helen kira dia itu sangat baik dan gentleman. Tapi dia tak melihatnya di rumah ketika selalu menggodaku dan mencuri makananku. Ya Tuhan, hanya membicarakan itu membuat darahku mendidih. Jadi katakan, apa aku belum memenuhi syarat untuk buka layanan konseling hubungan dengan pengetahuan yang luas tentang laki-laki? Tapi sebenarnya, itu ide Helen. Dia yang akan cari klien dan aku yang beri saran untuk membantu mereka dapatkan hati yang ditaksir. Dan hingga saat ini, tingkat kesuksesan konsultasi kami 100%. Jadi, tak heran kalau nama kami dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Suatu hari, aku sedang makan siang saat Helen datang mendatangiku dan dengan bersemangat berkata, Kita dapat klien besar. Siapa itu? Ternyata itu adalah Claire. Cewek jahat populer di sekolah langsung kugelengkan kepalaku. Aku tak akan melakukannya. Kau tahu, aku sama sekali tak suka Claire. Ayolah, dia bayar dua kali lipat dari biasanya. Tidak, aku tak mau membantunya, tapi Madeline, kumohon aku. Emm, uh, aku sudah terima uangnya. Apa-apa, dia serius. Lalu menghadapi mata tajamku, Helen segera melanjutkan, "Kau tahu." Claire itu sudah sangat populer, jadi dengan ide brilianmu yang penuh tips dan trik, dia akan dapatkan cowok itu dan kau akan dapatkan validasi. Hmm, kurasa ini akan bagus untuk konsultasi ini. Lagi pula, Helen ada benarnya. Tak peduli tipe cowoknya, aku selalu tahu apa yang perlu dilakukan untuk menarik perhatiannya. Oke, jadi siapa targetnya? Ryan, apa Ryan? Si kutu buku itu, Claire menyukainya. Sebagai jawaban, Helen hanya tersenyum, mengangguk, lalu kemudian mengunyah makan siangnya. Ya, aku tak menyangka hal itu. Tapi terserahlah, itu urusan Claire. Meskipun targetnya cowok kutu buku yang terkenal benci cewek-cewek dan tak pacaran, itu tak akan mengintimidasi si Madeline ini. Jadi, ku mulai misi taktik untuk Claire. Sekarang, coba lihat. Si kutu buku pasti akan jatuh hati dengan cewek yang punya minat sama dengannya, ya kan? Jadi, hari berikutnya, sesuai rencana, Claire menunggu Rian di depan kelas sastra. Melihat Ryan dari jauh, dia langsung mengeluarkan buku Watering Heights dan pura-pura membacanya dengan serius. Tapi Ryan hanya berlalu bahkan tanpa meliriknya. Jadi dia langsung mengejarnya dan membaca satu paragraf keras-keras. Tapi Ryan tetap berjalan dan bahkan memasang kembali headphone-nya. Di titik ini, Claire hanya bisa berdiri di sana dan menghentak kakinya. Ya, itu kegagalan besar. Sepertinya harus kuubah strategi. Hmm, Bagaimana kalau Lego? Maksudku, kutu buku mana yang tak suka itu? Dengan pemikiran ini, ku habiskan sepanjang hari membantu Claire merakit model Hogwarts untuk diberikan ke Ryan. Dia dengan bangga menunjukkan mahakaryanya itu. Tapi Ryan bergumam. Tidak, terima kasih. Lalu berlalu pergi. Meninggalkan Claire dengan wajah kebingungan. Dan begitu seterusnya. Dari mulai menyuruh Claire memberinya kue Star Wars, sampai menempelkan foto dirinya berpakaian Black Widow di lokernya. Trik-trikku tak ada yang berhasil ke Ryan. Ya Tuhan, kenapa cowok ini aneh sekali? Beberapa hari kemudian, saat ku taruh bukuku di loker, Claire muncul dan berkata dengan licik, Layanan macam apa yang kalian berikan? Ini sudah berminggu-minggu. Kenapa Ryan belum juga memperhatikanku? Perlahan tapi pasti. Teruslah melakukannya. Percaya padaku. Ah, mempercayaimu? Aku hanya akan memberimu seminggu lagi. Jika kau tak bisa menyelesaikan tugas pada saat itu, aku akan pastikan semua orang tahu betapa buruk saran-saranmu itu. Lalu dia pergi. Ah! Dasar anak sombong menyebalkan, tapi aku bisa apa? Aku harus menyelesaikan tugas. Kalau tidak, layanan konsultasiku harus berakhir. Lagi pula, medellin ini tak bisa gagal begitu saja, dan itulah saat aku dapat ide. Seperti yang kalian lihat, Ryan sedang asik menulis esai di laptopnya, dan ada aku, Claire, dan Helen duduk di meja terdekat. Pura-pura baca buku, padahal pada nyatanya kami mengawasi pergerakan Ryan. Tiba-tiba, Ryan berteriak yang membuat seluruh orang di perpustakaan tersentak dan akibatnya dapat tatapan marah dari pustakawan. Lalu Claire melenggang ke arahnya dan dengan suara manis berkata, Hei Ryan, apa semuanya baik-baik saja? Tidak, laptopku rusak. Esaiku yang penting ada di sana dan aku belum menyimpannya. Ini tak mungkin terjadi. Dia memencet-mencet tombolnya. Akan kuperiksa. Aku cukup jago dengan komputer. Dia menunduk di depan laptop itu, Tiba-tiba, laptop Ryan mengeluarkan suara dan kembali menyala. Dan esai itu baik-baik saja. Wah, siapa sangka kalau cewek seksi seperti Claire bisa jadi ahli IT, ya kan? Ryan mengucapkan terima kasih banyak pada Claire dan bahkan mengundangnya makan siang. Aha, sukses akhirnya. Tapi, hey, jangan bilang padaku kalau kalian juga percaya Claire tahu banyak soal komputer. Tentu tidak. Itu semua berkat kakakku Stephen. Dia menunjukkan padaku cara cepat menginstal software untuk membuat komputer seolah rusak. Jadi ku gunakan di laptop Ryan saat dia pergi mengambil buku. Kakakku juga tunjukkan padaku kode rahasia untuk membuatnya bisa bekerja lagi secepat kilat dan kusampaikan hal ini ke Claire. Akhirnya, misi tersulit yang pernah ku hadapi beres. Claire dan Ryan sudah resmi pacaran. Aku ingin merayakannya, jadi aku berencana pergi nonton dengan Helen. Tapi kemudian Luke memberinya kejutan tiket ke taman hiburan dan Helen batal ikut untuk bisa pergi dengannya. Eh, uh, lebih penting teman daripada pacar. Jadi disinilah aku sendiri. Bisa dibilang suasana hatiku sedang tidak baik. Tapi yang membuatnya lebih parah lagi, pasangan yang duduk di belakangku terus saling menggoda, berciuman dengan keras dan bahkan menendang kursiku. Eh, uh, aku tak tahan lagi. Aku berbalik dan hendak mengomeli mereka berdua. Hah? Itu adalah Claire dan Jackson, si pembuat onar di kelas matematika. Mereka berdua juga panik saat mereka melihatku. Apa ini? Bukannya dia baru saja minta aku membantunya dapatkan Ryan? Sebelum bisa kutanyakan apa yang terjadi, dia menarikku ke lobi. Kau sebaiknya tutup mulut soal ini, kalau tidak. Aku tak paham, kukira kau menyukai Ryan. Hah, yang benar saja. Tentu saja aku tak benar-benar suka si kutu buku itu. Aku hanya memanfaatkannya. Jika kau beritahu siapapun soal ini, kupastikan layanan konsultasimu akan berakhir. Apa? Apa dia mengancamku? Ya, memang benar dia membayar untuk jasa layanan. Tapi itu tak berarti aku terima kalau dia memanfaatkanku untuk tujuan jahat. Aku tak bisa diam saja dan menyaksikan Claire mempermainkan perasaan Ryan seperti ini. Jadi, ku tinggalkan bioskop dan pergi ke rumah Ryan. Segera saat dia membuka pintu, ku ceritakan padanya yang sebenarnya. Dia terlihat kesal akan hal itu, lalu berteriak menyuruhku pergi. Tolonglah Ryan, kita tak bisa biarkan dia lolos begitu saja. Kita perlu memberinya pelajaran. Dia memikirkan hal ini, lalu akhirnya mengangguk dan dengan ketus berkata, Ya, sudah, terserah. Untungnya, di akhir pekan itu, orang tua Claire mengundang Ryan ke rumah untuk makan malam. Sekarang, biarkan rencana pembalasan dimulai. Ini Claire, ponselku mati, jadi kupinjam punya adikku untuk mengirim pesan padamu. Datanglah dalam 15 menit. Aku sangat merindukanmu, oke. Okay. Dalam perjalanan, mencintaimu. X, aku sedang memikirkan rencana itu sekali lagi. Lalu, tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap dekat jendela kamar Claire. Itu Jackson, dengan cepat dia memanjat ke kamar Claire, lalu kukirim pesan ke Ryan. Mangsa sudah tiba, kemudian memanjat mengikuti Jackson. Melihatku, Jackson panik. "Apa yang kau lakukan di sini?" tepat saat itu kami mendengar langkah kaki di luar. Takut ketahuan, Jackson menuju jendela untuk kabur. Tapi dengan cepat, segera kuhadang jalannya. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar Claire? Itu adalah ibu Claire. Dan di belakangnya adalah Ryan. Dan Claire yang wajahnya panik. Claire, bisakah kau jelaskan padaku kenapa sepertinya ada pertemuan bertempat di kamarmu? Claire terlihat kebingungan. Lalu berseru. Itu, um, begini. Aku pacaran dengan Jackson. Aku bohong ke ibu aku pacaran dengan Ryan hanya karena dia siswa berprestasi. Jadi ibu tak akan melarangku menemuinya. Karena aku tahu ibu tak akan pernah menerima Jackson. Ternyata, orang tua Claire sangat senang putrinya pacaran dengan cowok pintar seperti Ryan. Sampai ingin mengundangnya. Itulah kenapa dia menyewaku untuk membantunya. Mereka sangat marah mengetahui dia telah menipu mereka. Dan tak mengejutkan, mereka menghukumnya sebulan tanpa uang saku. Kasihan dia, tapi dia pasti sudah menduganya. Jadi, sekarang apa? Ya, kuputuskan untuk menghentikan layanan konsultasi. Aku suka sekali membantu orang lain, tapi aku tak suka melihat ada yang terluka. Kebanyakan orang menggunakan jasaku untuk alasan baik, tapi aku tak akan pernah lagi bisa yakin kalau tak akan ada yang memakainya dengan alasan yang salah. Dan aku tak mau terlibat dengan hal tersebut. Bagaimanapun tak semuanya buruk, karena aku jadi punya teman baru. Ryan, omong-omong soal itu, dia pernah menemuiku setelah kelas selesai dan berkata, Hei, aku perlu bantuan konsultasimu. Ini cukup mendesak. Kuhla nafas dan menjawab. Ryan, kau tahu aku sudah tak lakukan itu lagi. Tapi kau berhutang padaku. Aku ingin kau bantu aku mengajak cewek cantik ini jalan. Aku sangat menyukainya. Namanya Madeline. Hah? Aku tak kenal ada Madeline lain? Oh, tunggu dulu. Yang dia maksud? Aku? Tepat pada waktunya, Helen dan Luke muncul. Hai, Ryan. Jika Madeline menolak kasusmu, akan kutangani. Aku juga punya banyak pengalaman. Aku memutar mataku padanya, lalu melirik Ryan. Ya Tuhan. Dia menyukaiku. Wajahku tak bisa berhenti merona. Sepertinya si mak comblang ini baru saja berhasil menjodohkan diri sendiri.